the smoke to clear, and we watch our dreams appear. I know that we can rise together. Halo guys, di video kali ini saya akan melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard. Alphard ini sudah terpasangkan dengan body kit keluaran dari Admiration Delta. Nah, ini sebenarnya penampilannya itu sudah sudah tidak bagus lagi deh, karena kalian lihat nih, ini catnya udah pada banyak yang melotok dan bemper-bempernya juga sudah banyak yang nggak rapi. Nah, jadi ini penampilannya akan kita kerjakan apa? Nah, nanti kalian lihat juga kita akan melakukan pengerjaan di upgrade menjadi versi tahun 2017. Gearnya konsep transformer, dan nanti headlamp akan kita custom dan juga akan kita bersihin juga, karena ini sudah menguning. Dan mobil ini kalau dilihat dari secara fisik, terutama di bagian bumper, ini udah nggak rapi. Nah, nanti keluar dari bengkel kita hasilnya harus rapi, karena pokoknya di bengkel Bian Body Kit ini selalu mengutamakan di kualitas, dan kita selalu memberikan yang terbaik, karena saya percaya kalau kita melakukan pengerjaan lebih yang kasih yang terbaik, pasti hasilnya pun juga yang terbaik juga. Nah, nanti kalian ikutin dari progres pengerjaannya seperti apa. Jangan kemana-mana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan klik tombol like dulu. Nah guys, untuk mobil Alphardnya ini sudah kita kerjakan, dan bagian headlampnya ini kalian lihat. Ini untuk devil kita menggunakan warna biru, dan biasanya untuk warna devil ini yang kita kerjakan itu adalah warna merah seperti ini. Nah, kalau yang ini kita menggunakan warna biru. Nah, untuk mobil Alphard kita melakukan custom headlamp juga udah lumayan cukup banyak kita melakukan pengerjaan. Nah, ada satu lagi guys, kalau kalian yang ingin menambahkan pencahayaannya lebih terang lagi, di bagian lampu jauhnya kita bisa custom menggunakan Pro-G. Jadi kita double nih nanti, lampu low beamnya juga nyala, lampu yang high beamnya ini menggunakan jadinya low beam juga. Jadi ini menambahkan pada saat kita berkendara malam hari akan lebih nyaman, dan dia akan lebih terang untuk pencahayaannya. Dan bagian headlampnya juga yang dimana awal datangnya pun juga warnanya kusam, dan ini semua sudah kita bersihkan. Pokoknya keluar dari bengkel ini semua hasilnya sudah rapi. Bumper juga kita melakukan pengerjaannya juga semua sudah rapi. Grillnya nih kalian lihat nih, udah model transformer. Dan yang sebelumnya ini menggunakan body kit keluaran dari Admiration Delta, itu yang dimana mungkin ini udah melakukan pemasangannya juga cukup lama, jadi nggak terawat juga, jadi hasilnya agak kurang maksimal, sudah berantakan. Dan ini sudah kita ganti seperti ini, mobilnya seperti baru lagi. Nah, di bagian samping ini sudah kita kerjakan, semua pemasangannya sudah rapi juga. Di bagian belakang semua juga sudah rapi. Nanti kalian lihat untuk hasil pengerjaan dari total keseluruhannya, karena saya selalu menampilkan untuk hasil pengerjaannya, supaya kalau kalian yang ingin mengerjakan mobil kesayangan Anda, yang ingin melakukan pemasangan upgrade, yang ingin melakukan body kit, nah ini menjadi pilihan kalian. Kalian bisa lihat secara detail dari segi pengerjaan, dari segi finishing, selalu saya tampilkan supaya kalian yang ingin membeli itu tidak termakan dari hasil gambar. Nah, saya tekankan kalau kita lihat gambar, oh gambarnya seperti ini, kan kurang maksimal. Nah, makanya di Bian Body Kit ini selalu menyediakan untuk beragam video. Kalau kalian yang selalu lihat di beberapa video kami itu banyak banget, kita selalu menampilkan untuk hasil lebih detailnya seperti apa, karena kepuasan kalian adalah nomor satu. Itu yang saya incar, untuk kepuasan, untuk hasil maksimal. Oke, nanti lihat juga. Dan teman-teman yang belum subscribe, cepetan subscribe. Kalau kalian yang suka video ini, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian, dan ditunggu juga video berikutnya. Thank you. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you.